Inilah video rekaman detik-detik penangkapan para pelaku curanmor di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Satu dari dua kelompok yang diketahui asal Lampung ini tidak berkutik ketika polisi menggerebeknya. Dari hasil penangkapan, polisi juga berhasil mengamankan kunci letter T yang biasa dipakai para pelaku dan satu unit kendaraan motor hasil curian. Dengan kondisi kaki pincang dan dikawal polisi, empat pelaku AS, K, MZ, IK, IK merupakan adalah residivis sindikat spesialis pencurian bermotor yang biasa beroperasi setiap hari di kawasan Kabupaten Tangerang. AS dan MZ terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki karena melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri pada saat ditangkap. Sementara dua pelaku lainnya masih buron. Ada empat tersangka yang kami amankan, terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang berasal dari gabungan antara kelompok Lebak dan kelompok Bogor. Yang kelompok Lebak ini, dua tersangka lainnya masih kita lakukan pengejaran. Kami terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap dua tersangka di antaranya karena saat dilakukan proses penangkapan terjadi proses perlawanan dan para tersangka mencoba melarikan diri. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian bermotor dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Herman Arif, Kabupaten Tangerang melaporkan untuk CTV Network.